kasih saudara atas kebersamaan Anda di CWM News dan kita ke informasi selanjutnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota dan Kabupaten Se-Papua Barat diminta bersinergi menanggulangi bencana mengingat kondisi geografis daerah sangat sulit dijangkau. Kondisi geografis daerah yang sulit dijangkau diminta disikapi dengan membangun sinergitas antar BPBD Kabupaten Kota Se-Papua Barat. Komitmen bersama dalam memaksimalkan kinerja BPBD sangatlah dibutuhkan, mengingat tingkat kesulitan dari sisi letak geografis serta keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung yang membutuhkan kerjasama. Ya, memang kita menyadari bahwa BPBD yang ada di Papua Barat sini semuanya ini institusi yang sangat baru. Ini organisasi perangkat daerah yang baru. Sehingga kita memerlukan upaya dan berbagai upaya telah kita lakukan melalui berbagai media yang namanya rapat koordinasi teknis untuk mensinergikan semua langkah untuk memantapkan peran kita semua. Ya, SDM kita di BPBD mampu, saya nyatakan mampu. Cuma kondisi geografis yang kita hadapi ini sangat berat, tetapi kami pasti atasi. Sangat kuat kami untuk bisa mengatasinya bersama BPBD. Bencana bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi. Itu yang menjadi prinsip pokok. Untuk itu mari kita semua harus jaga alam dan supaya alam jaga kita di negara kita dan khususnya di Papua Barat. Provinsi. Ngrini Sumbung, CWM Channel. Bagi para peserta setelah kembali ke